Oke, Nenek. Jadi untuk tema 3 kita lanjutkan pada subtema kedua sekarang ya, penemuan dan manfaatnya. Silakan sambil dibaca buku temanya. Di LKPD sudah Bapak isi di sana di classroom. Ada 3 muatan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bahasa Indonesia masih menggali teks eksplanasi, kemudian IPA tentang rangkaian komponen rangkaian listrik dan fungsinya, dan rangkaian listrik sederhana. Kemudian untuk IPS yaitu tentang modernisasi. Nah, untuk pertama yaitu pada pembelajaran 1 di sana, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, di sana ada bacaan, silakan anak-anak biasakan literasi membaca dengan baik. Tentu adalah dengan membaca kalian akan mendapatkan informasi-informasi penting yang dapat kalian gunakan nanti sebagai sumber pengetahuan. Nah, dalam bacaan sana yang berjudul Si Kota Ajaib itu, silakan anak-anak cermati. Kalian sudah kelas 6, tentu membacanya itu harus dipahami anak ya. Di sana ada 3 paragraf. Nah, tugas pertama itu adalah setelah kalian membaca tadi dengan teliti, silakan cari topik masalah pada paragraf pertama. Ya, kemudian di paragraf kedua dari deret-deret penjelasannya, kalimat penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan dan pesan pribadi dari penulis yang ingin disampaikan pada teks bacaan tersebut. Itu tugas pertama anak ya. Nah, selanjutnya, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Jadi, dalam bahasan ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Tentu kalian sering menonton televisi ya. Nah, tentu ada sisi negatif ataupun positif dari dampak penemuan televisi tersebut. Nah, nanti anak-anak tugas keduanya itu dituangkan dalam bentuk diagram ataupun peta konsep tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu. Ini ada yang bidang pendidikan, tentu ada positif negatifnya, kemudian bidang ilmu pengetahuan. Silakan dicari pengaruh positif maupun negatif dari ditemukannya televisi, begitu ya nak ya. Nah, selanjutnya untuk di pembelajaran ketiga di sana ada pembacaan si paralel penyamat jalan. Ini masih tentang penemuannya nak ya. Ada tokohnya di sana, Gerrit Augustus Morgan namanya ya. Nah, dia nanti anak-anak sambil membaca. Nah, jadi penemuan apa yang ditemukan oleh si Gerrit ini, silakan dibaca dengan baik. Ada bacaan di sana. Nah, untuk IPA-nya bagian B di sini disajikan yaitu tentang rangkaian paralel. Jadi untuk mengingat kembali kemarin di subtema 1 tentang rangkaian listrik. Nah, di sana silakan dijelaskan ya, tugas ketiga jelaskan apa yang kamu ketahui tentang rangkaian listrik, kemudian apa yang maksud dengan rangkaian seri, apa yang maksud dengan rangkaian paralel, silakan dijelaskan kembali. Nah, untuk yang tugas keempat adalah gambarlah rangkaian listrik sederhana, silakan digambar ya anak-anak.
di buku latihannya, yang mana termasuk gambar rangkaian seri dan mana gambar rangkaian paralel. Ya, tentu kalian harus menggambarnya dengan rapi, gimana menggambar sumber listriknya dan sebagainya ya. Silakan dikerjakan dengan baik sehingga nanti kalian dapat memahami materi-materi pada subtema 2 ini. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran maupun uji kemampuan yang harus anak-anak kerjakan hari ini. Sekian pembelajarannya Bapak, silakan dikerjakan dengan baik ya, nanti dikumpul di classroom. Terima kasih.